oncom-oncom, bala-bala, goreng daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Balungbang Timur. Kali ini saya berada di daerah Cilipung, mengintip proses pembuatan oncom gondrong yang bermerek si Rondel. Yuk, tanpa membuang waktu lagi, cekidot. Pangersa, nampakan update di channel YouTube Balungbang Timur. Iya. Iya, sarang bapak siapa? Bapak Ronel. Bapak Ronel. Iya, itu nujung ada mau naon teh apa? Ada mau oncom gondrong itu. Oh, oncom gondrongnya apanya? Oh, kia nyapanya itu tinu naon tadi buat nanti pak? Tinu hampas tahu. Tinu hampas tahu, nya. Bahan-bahan nate, setelah sawias nate hampas tahu, teras. Teras di pras, seperti ini ya. Dipres, nyahilangin kadar cair. Oh, untuk menghilangkan kadar air guys, jadi dipres begini. Jadi ampas tahu itu dipres ya. Ya penyaringan ya. Nah setelah dipres, lalu disaring hasilnya begini ya pak ya. Terus dicampur apa lagi nih pak? Langsung dikukus. Oh ini dikukus ya. Ibu boleh dibuka dulu bu sebentar. Oke.
dikukus. Nah, ini dikukus, guys. Jadi ampas tahu yang sudah dipres dibuang airnya itu dikukusnya. Oh begitu. Langsung dicetak. Langsung dicetak. Habis cetak langsung ke dalam disimpan. Oh ini cetakannya ya? Oh ini cetakannya guys. Cetakannya. Ini hasilnya ya. Setelah dicetak lalu hasilnya. Ini begini. Nah, ini udah berapa lama? Satu hari. Udah satu hari ya, begini ya. Kalau untuk sampai tahap penjualan berapa ini hari? Mas, yang ini ke tiga malam. Mau tiga malam, mau dijual nanti malam. Mm-hmm. Nah, kalau yang ini buat dosa, baru dua hari. Baru dua hari. Ini yang sekarang, yang ini, yang di atas ini nih. Nih, ini mah barusan. Oh ini barusan ya. Jadi paling lama cuma dua hari ya Pak? Dua hari. Langsung. Tiga malam langsung dijual. Langsung dijual. Tiga, ya. Langsung jual. Nah ini guys, ternyata ini begini proses pembuatan oncom gondrong itu ya. Mudah-mudah susah ya Pak ya? Mudah-mudah susah lah. Ongkom mudah tapi susah gitu tehnya. Ini dicampur itu juga Pak? Apa? Enggak, ini mah cuma ampas aja. Ampas aja. Tidak ya, dicampur dan kacang campur. Tanah tidak? Tidak. Tidak ya. Luar biasa Pak. Oh ya Pak, ini ngobrol-ngobrol Pak ya. Ini dari hasil penjualan atau memproduksi oncom gondrong ini. Dari hasil penjualan Pak memproduksi oncom gondrong ini. Mohon maaf ya Pak ya. Kira-kira peluangnya bagaimana Pak? Atau penghasilannya? Alhamdulillah lah dari oncom cuma modal dedah, cuma modal ampasnya lumayan lah hasilnya. Hasilnya ya Pak ya? Per hari dibilang cukup lah buat sehari-hari, buat ada lebihnya bisa ditabung. Bisa ditabung ya Pak ya, buat naik haji ya Pak ya? Naik haji. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit. Buat beli ternak sapi ya Pak ya? Beli ternak sapi lah buat ngebantu-bantu yuk. Ngebuang ampas dari pabrik tahu. Oh iya, jadi limbah yang tidak bermanfaat di tangan Bapak Ronel. Bapak Ronel. Ini dimanfaatkan menjadi makanan yang sangat lezat yang bernama oncom gondrong. Luar biasa ya Pak Ronel ini. Dari limbah tahu, ampas tahunya diolah oleh keterampilan ya. Tangan Pak Ronel menjadi makanan yang sangat nikmat dan sangat dinantikan. Ini sering dibuat ini ya Pak ya, makanan apa, tutug oncom ya Pak ya? Tutug oncom. Banyak kegunaannya ini oncom gondrong gini mah. Buat sambal. Buat sambal, buat bikin abon. Buat uras, buat bikin surabi kan dari oncom gini. Kebanyakannya dari enggak oncom bagus tuh lah. Iya. Buat apa, buat ulu kutak ya? Rumah makan kan. Orang bilang ada ya ada ulu kutek, ada oncomnya, ada oncom yang gini. Ulu kutek namanya ya? Iya. Oh. Oncom sama lenca. Oncom sama lenca ya? Oh, begitu. Jadi jenis oncomnya jenis begini ya? Luar biasa ya, guys. Suruh nanti ini itu lan ka jalan ulas lu. Ini kan nak kok ya. Pak Ronel, yang pesan oncom gondrong Pak Ronel ini paling jauh ke daerah mana saja Pak? Wah udah jauh sampai situ Raja, Dharmaraja, Wado bahkan. Ya sampai Tanjung Sari juga ada. Sampai Tanjung Sari ada ya Pak ya? Bahkan kalau yang jauh-jauh ada yang pesan siap antar Pak? Antar. Siap, siap diantar. Siap antar ya? Siap Mas, siap. Siap diantar mana? Ke Antartika, ya, siap antar Pak. Siap. Ke Antartika siap antar ya. Luar biasa ya Pak Ronel ya, semangat ya. Mudah-mudahan. Amin. Pak Ronel ini usahanya semakin maju ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Pesanannya semakin berkembang ya. Termasuk ya siapa tahu ya Pak ya nanti dilirik oleh para investor ya Pak ya. Ya. Karena apa? Karena oncom ini merupakan tanah
bukan tanaman, merupakan makanan tradisional ya. Iya. Yang tidak ada di Amerika ya Pak ya? Ya ada di Amerika. Jadi tradisional orang Sunda. Orang Sunda perlu dilestarikan teh. Ya, ya. Iya dong. Perlu dilestarikan ya. Daripada membuang hampas cuma-cuma, mending bikin oncom. Betul, betul sekali ya. Luar biasa. Mun atau Paronel, sa para kanca, abdi sanes kirang sono. Ya. Mudah-mudahan suatu saat tepang deunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oncom, onine, oncom, oncom, bala, bala, goreng daging.